Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Oi dan sana, Sungai Mahakam elok menawan, indah dipandang setiap hari. Yuk dan sana sekalian, kita budayakan berliterasi. Saya Izati Rizki Nurbaiti, berusia 19 tahun, berasal dari kota Samarinda. Saat ini saya adalah mahasiswa aktif di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, program studi manajemen. Motivasi saya mengikuti Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara 2024 adalah berawal dari keprihatinan saya terhadap bahasa daerah yang kian lama semakin jarang digunakan di kehidupan sehari-hari. Kita patut bangga terhadap kebudayaan Indonesia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita dapat mempelajari dan dapat menjaga kelestariannya. Salah satunya adalah dengan menjaga kelestarian bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Bersama Duta Bahasa, kita gaungkan Trigatra Bangun Bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Salam literasi!